Dan akhirnya saya dapat skin SG2 gratisnya ya. Bisa kalian gunakan dan kalian coba teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Nado Olendis. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas event terbaru dari Free Fire ya. Pasti kalian suka nih dengan eventnya teman-teman, karena di sini kalian bisa mendapatkan item-item keren ya. Tapi di sini masalahnya ini bukan berada di server Indonesia ya, melainkan di sini saya berada di server Thailand. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa nyoba event-event keren di sini ya teman-teman. Nah, jadi kita akan coba bahas dan review untuk event-eventnya. Sebelum itu, bagi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu support nih channel Nado Olendis dengan cara like, comment, dan subscribe agar saya selalu semangat ya untuk membuat konten Free Fire. Oke, di sini kita akan coba lihat dulu. Kemarin saya udah sempat bahas rekomendasi server ya, termasuk server Thailand ini. Dan ini yang server terbaik menurut saya ya teman-teman. Karena di sini eventnya itu sangat banyak sekali ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Oke, ini dia, kita lihat di FF Mall-nya. Nah, banyak sekali event-event yang baru di sini teman-teman. Makanya di sini kalian bisa untuk buat akun kalian itu lebih baik lagi di sini ya, dengan event-event yang ada. Ini ada bundle yang cukup keren juga, kita coba lihat. Nah, ini saya udah sempat bahas untuk event di Lucky Royale-nya ya. Tapi tenang saja teman-teman, saya akan lihatkan event gratisan yang bisa kalian ikuti ya. Oke, ini ada apa ini? Kita coba lihat dulu. Ini ada bonus top up. Dan ini kita lihat-lihat dulu teman-teman. Nah, ini ada event turnamen juga kayaknya. Ini bajunya keren sih ya. Kayaknya server luar ini lagi mengadakan turnamen ya, server Thailand ini. Oke, ini biasa aja. Dan kita lihat di anniversary-nya ya. Ini dia teman-teman yang saya bilang itu ya. Ada skin SG2 ya. Ini SG2 Meteor teman-teman, yang paling keren ya. Dan juga ada Scar Titan dan juga UMP teman-teman dari Inkubator ya. Dan kita akan coba lihat bagian bawahnya. Ini ada event anniversary Free Fire, biasa-biasa ya. Nah, ini dia teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ada skin SG2 Meteor ya, yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Dan ini ada juga untuk event yang bisa kalian gunakan bundle-bundle old season 1, season 2 dan juga bundle Angel, Arctic Blue, semuanya ada teman-teman. Dan ini resmi dari Garena ya, karena udah diposting di sini teman-teman, di dalam gamenya ya. Jadi nggak bakalan dibanet-banet gitu ya, jadi aman teman-teman. Nah, ini invalid code katanya, bentar nanti aja kita bahas ya. Dan selanjutnya ini nggak ada. Dan ini bundle juga ada di server kita ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi, ini ada avatar. Eh bukan, ini title ya, FPP Elite. Dan ini, oh enggak, ini teman-teman, bentar. Nah, ini dia teman-teman, event yang sangat diincar ya oleh para player Free Fire. Skin SG2 ya, gratis teman-teman. Tapi di sini masalahnya trial. Tapi kalau skin senjata itu bisa kalian dapatkan permanen dengan cara mengumpulkan 100 hari ya. Kemarin udah sempat ada nih eventnya 5 hari juga teman-teman. Tapi ya, ditambah sekarang itu jadi 10 hari. Jadi ini bisa didapatkan secara permanen ya, karena di server luar ini sering sekali mengasih event-event skin SG2 gratis teman-teman. Nah, jadi untuk skin senjata itu bisa permanen ya, jadi bisa didapatkan secara permanen dengan cara mengumpulkan. Dan cara mendapatkannya itu cukup gampang, kalian hanya memerlukan di sini menyelesaikan misi dan mendapatkan tokennya ya. Satu token itu 1 hari teman-teman. Jadi di sini saya bisa klaim 1 karena ini kayaknya login doang. Nah, kita klaim dulu tokennya teman-teman, ini dia. Jadi total di sini ada 5 token ya, atau 5 skin senjata yang bisa kalian coba dalam 1 hari. Dan ini ada event costume room, tidak terlalu penting. Ini ada emote yang bisa kalian dapatkan juga, mantap loh ya teman-teman. Nah, keren sih ya, permanen. Jadi di event server luar ini banyak yang gratisannya ya teman-teman. Dan ini kalian bisa lihat sudah bisa mendapatkan ya teman-teman untuk skin SG2 gratisnya. Jadi kita coba exchange dulu ya. Oke, ini dia teman-teman, kalian bisa lihat ya. 1 kali hanya perlu 1 token dan dapat teman-teman, ini dia ya. Oke, langsung aja kita pakai ya teman-teman senjata. Dan mana dia shotgun, ini dia, kalian bisa lihat, tunjukkan lobby. Dan akhirnya saya dapat skin SG2 gratisnya ya. Bisa kalian gunakan dan kalian coba teman-teman, bermain di ranked ataupun CS, terserah. Dan kita akan coba ini teman-teman, kok nggak bisa ya mapnya. Kita akan coba ini, tunggu bentar, invalid code, kita pergi ke custom room aja. Custom room craftland maksudnya. Oke, apakah ini dia? Kita coba ya. Kita download dulu teman-teman. Kayaknya ini dia ya. Bentar.
Oke, kita coba start dulu teman-teman, kita lihat ya untuk mapnya. Apakah ini dia untuk memakai set-set all? Nah, ini dia teman-teman set-set all-nya ya, bisa kalian coba ya teman-teman. Wah, keren sih ya. Tapi ini yang nggak elite pas season 1 season 2. Tadi katanya ada season 1 season 2 ya, tapi ini yang nggak bisa dipakai loh. Bentar, kita coba cari dulu. Nah, ini ada portal. Kayaknya bukan ini, teman-teman. Kita coba cek lagi ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye. Yeah.